Oke, Shield bukan dalam keadaan yang baik, ganti aja deh. Kita akan menghadapi kematian yaitu si Fred, tapi dia cukup sedikit kuat ya guys ya. My god, hilang 3 darah langsung. Oh my god, kuat banget deh guys. Hey you guys, balik lagi di channel Likeover guys, yang kali ini kita bakal coba untuk bagi-bagi map lagi guys ya. Nah, jadi di map kali ini aku membuat mapnya bertema gameplay dan fighting ya guys ya. Tapi sih memang kesukaanku ya memang fighting ya, karena ya latar belakangku ya guys ya, di Minecraft aku juga selain suka command block, aku juga suka yang namanya dengan fighting di Minecraft ya guys ya. Oke guys, nah jadi di map yang kali ini aku membuat sebuah map ya, namanya Village Heroes ya guys ya. Nanti kalian boleh lihat linknya di deskripsi, dan kita bakal coba ganti ini dulu ya guys ya, spectat kameranya ke dalam spectat mode. Oke, matikan hide AUD, hide hand. Oke, dan kita sudah masuk ke sini guys. Oke, ini udah mulai agak lag ya guys ya. Kok bisa lag ya? Oh my god. Oke guys, nah jadi seperti ini ya tampilan lobbynya, dan seperti biasanya kalian boleh baca dulu ya guys ya. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum bergabung dengan Likeover.ts team di Facebook, kalian boleh gabung sekarang juga dengan mengklik link di bawah di deskripsi ya guys ya. Kalian bisa baca juga rule of gamenya di dalam chest yang satu ini. Di sini kalian boleh baca dulu ya guys ya. Pokoknya kalian baca deh semuanya selagi belum main ya, karena memang itu udah pasti berguna banget ya guys ya, udah pasti berguna banget. Nah kalian juga jangan lupa untuk baca ini guys ya, jangan lupa untuk baca ini guys. Oke, nah nanti kalian boleh baca sendiri. Jadi, nah ini dia guys, budayakan membaca, itu baru anak Indonesia guys ya guys ya. Jadi kita harus budayakan membaca guys. Oke guys, langsung kita langsung ke start. Dan oh my god. Oke, nah kalian oke, jadi guys di situ ada villager, nama villagernya itu adalah Thompson guys. Nah jadi kalian boleh jumpai dia untuk penawaran misi berikutnya. Nah jadi sebelum kalian temui dia, sebaiknya kalian baca ini dulu guys, karena di dalam buku ini nanti ada kriteria tentang dia ya guys ya. Nanti coba kita ke sana, kalian bisa lihat nanti ya guys ya. Mari kita datangi dia. Oke guys, seperti ini guys ya, jadi kita sudah disapa sama dia. Halo Night Creeper, akhirnya aku bisa tenang. Nah seperti itu guys ya, nanti kalian boleh langsung baca-baca aja. Nah si Thompson ini dia memang sifatnya agak kayak gimana ya, dia kayak seperti berbelit-belit gitu ngomong. Nah tuh kan guys ya, cepat-cepat dia jadi ngomongnya. Nah sengaja kuatro gitu biar apa namanya, kayak menghidupkan dari ciri khas villager inilah gitu guys ya, yang agak berbeda dari dia. Nah jadi di sini kalian juga boleh baca guys ya, tapi sebelum kalian baca semua, kalian simak dulu apa yang dibilang dia ini guys, jangan kalian asal main-main aja guys ya. Sebaiknya kalian simak baik-baik aja guys ya semuanya guys. Nah jadi kalau kalian udah apa, udah siap baca ini, nah aku mau kasih tahu nih tips dan triknya bagi kalian yang memang kesulitan baca. Waduh bang, kok cepat banget ya ini, apa aja dibilang deh ya. Oke guys, nah jadi kalian boleh langsung klik menu chat aja gini. Nah kalian boleh klik menu chat, lalu kalian bisa lihat nih apa aja yang dibilang dia dari tadi, dari atas sampai bawah ya, seperti ini guys. Nah oke, semoga beruntung Nekriper sang pahlawan desa, aku berharap kau berhasil menaklukkannya. Oke let's go, kita akan taklukkan deh guys. Nah jadi setelah kalian baca ini ya, kalian baca ini guys. Oke guys, nah jadi kalian bakal baca ini. Nah kenapa aku suruh kalian harus membaca ini dulu sebelum kalian bakal ke ujung sana ya, di sana guys ya. Nah karena di sini ada keterangan tentang misi kalian guys. Nah dan di sini kalian boleh baca, ingat kalahkan bos terlebih dahulu, lalu gali semua area di bawah tanah di markas Fred. Saat Fred kalah, dia akan berperilaku seperti ayam guys. Nah jadi sebenarnya si Fred ini ayam ya guys ya, cuma dia ayam ayam yang memang biadab guys. I don't know why. Nah jadi sebenarnya dia ini, aku memang membuat beberapa karakter yang aneh gitu ya, yang memang bikinnya jadi nggak biasa di map itu guys. Nah jadi seperti ini. Nah kalau si Fred itu kan awalnya dia seperti ayam, tapi dia memang seperti player terus menghilang bentuk wujudnya guys ya. Oke guys, nah jadi tunggu apa lagi, main ya guys ya. Nah ini untuk back to lobby, kalau kalian mau balik ke lobby. Nah di sini udah ada
semua item-item yang udah disiapin sama si Thompson itu ya guys ya. Di sini sudah disiapin dia semua. Jadi kita tinggal ambil aja apa keperluan kita guys ya. Nah, aku mau ngambil yang ini dulu, ini dulu. Nah guys, nah jadi ini udah ada ya guys ya, udah beberapa itemnya udah ada di dalam order aku. Nah pasti kalian bertanya-tanya, bang, kok kalian, kok bang NC malah nambahin itu roti doang, makanannya nggak ada gitu ya. Nah kenapa aku tambahin roti, supaya levelnya menjadi lebih hard guys ya, supaya kalian lebih jadi pro dalam bermainnya guys ya. Oke, nah jadi di sini tombol startnya, oke. Nah ini ya guys, pastikan udah baca sign yang memiliki kriteria tentang markas spread di sana ya guys ya, di sana kalian boleh baca nanti. Dan let's go aja kita main ya. Nah waduh ini guys, lihat ya guys ya. Nah tidak akan ada pagi hingga bos dikalahkan bro, tidak akan ada pagi. Oh my god, lag banget. Oke, let's go ya, sebentar. Shit man, hero reborn guys. Okay, let's go, kita bantai semuanya. Okay, guys, nah jadi seperti ini guys ya, dan semua zombinya udah pada kalah guys, udah pada mati semua, dan ya udah pada mati semua ya. Nah jadi supaya kalian membebaskan si villager ini ya guys ya. Nah sebenarnya ini di mode survival sih, kalian boleh ngancurin ini, hanya saja dia nggak bisa bebas gitu. Nah jadi kalian cukup tekan tombol di ini aja, karena nanti di next level di sana juga lagi nggak ada bacaan seperti ini guys ya. Nah supaya ngingetin kalian aja, jadi kalian boleh tekan tombol yang satu ini. Nah tuh kan menghilang deh guys ya, galak deh guys. Oke guys, nah, sebelum lanjut aku mau kasih sedikit bocoran. Nah jadi kalian tugasnya harus menemukan chest ini guys. Nah tugas kalian harus menemukan chest ini. Nah chest ini berisi yang namanya pressure plate guys. Nah di mana pressure plate ini bakal kalian letak di bawah sini guys, supaya membuka pintunya guys ya. Nah kalau kalian nggak dapat ya udah terserah kalian sih. Oke guys ya. Nah jadi kita bakal coba masuk ke dalam sana, tapi di sana ada banyak sekali skeleton guys, dan kalian pasti bakal benci karena kalian sendirilah yang mungkin pakai melee combat guys. Mampus. Laknat sih memang, sialan, shit man. Turun kau. Oke, okay, let's go. Kita duel ya. Duel. Oke, okay. Sniper duel kita. Siapa yang paling kuat sniper ini? 1 2 kali hit, mampus kau langsung. Oke, okay, guys, langsung saja kita sikat. Sebelum kita sikat, kita harus bebaskan dia dulu guys ya. Oke, baik kalian juga jangan lupa untuk melepas villager-nya guys ya, dengan tekan tombol ini. Tapi ini udah aku lepas ya di tempat-tempat tadi juga udah aku lepas ya guys ya. Cuma aku agak skip aja sih, soalnya serius lama banget sih combat battle-nya. Jadi kita bakal lanjut ke sini aja deh, daripada lama-lamain video lagi pula nih, lumayan nge-lag guys mapnya. Tapi ya gak apa-apa lah ya, let's go aja kita siap-siap langsung penyerangan sabar dulu. Oke, shield bukan dalam keadaan yang baik, ganti aja deh. Oke, ini kayaknya udah bagus shield-nya. Oh my god, langsung diterap kita cuy sama tuh bapak Ravager, mantap. Mati deh guys. Oh my god, mari kau, jangan lari coy. Hat meninggal. So let's go, kita lanjut ke map berikutnya, ke stage berikutnya maksudnya. Oh my god, oh my god, kok udah bakal nge-lag banget ya. Ini nge-lag apa kagak ya, komen lah. Okay, let's go, ini bosnya guys yang terakhir guys, aku hafal banget ya. Wop, command blocknya nampak.
Tapi nggak apa-apa ya guys ya, nanti pokoknya kalian jangan setel-setel itu guys, serius guys. Oke, okay. Let's go, kita bakal lihat siapa itu si Fred ya guys ya. Oh my god. Oke, okay, the legendary ini dia guys. Tunggu apa dia kamu sampai kau berani masuk di wilayah terlarang milikku. Oh, dia bilang dia akan bersiap menghadapi kematian guys. Kita akan menghadapi kematian yaitu si Fred, tapi dia cukup sedikit kuat ya guys ya. Nah ini dia guys, yang megang telur ini kayaknya Fred guys. No, kok banyak banget si ayamnya. Sumpah cuy, ini banyak banget ayamnya. My god, hilang 3 darah langsung. Oh my god, kuat banget dia guys. Oh my god, what is this? Oh my god. Oke, jadi kita harus perlahan-lahan ya guys ya, jangan sampai terbantai dengan sendirinya begitu saja guys. Tapi ini lumayan gampang sih bosnya, cuma kalian ya tinggal Oke, kita bakal habisi dulu ini semua anak buahnya biar kita bisa langsung masuk guys, jadi kayak gak terdorong gitu sama mob-mob lain. Oke, mampus mati guys si Fred guys. Halo Fred, where are you buddy? Lumayan guys, look at that, EXP kita udah 40 guys. Oke, okay, tidak ada yang dibiarkan hidup, ayo mati semua, tidak ada yang dibiarkan hidup guys. Let's go, kita hantam semua. Yep, oke, okay, semuanya udah pada mati guys. Nah jadi untuk yang tadi aku bilang kenapa kita harus bawa yang namanya scope atau shovel, nah di sini guys sudah ada yang namanya, ya aku ada yang letak sign di sini guys, namanya selamatkan villager, dan kita harus gali di sini guys. So let's go, kita gali. Dan ya di bawah sini sudah ada semacam ya terowongan gitu ya, dan kita bakal lepaskan view semua villager ini guys. Cuma ya agak nge-lag ya karena rame banget guys dijebak sama si Fred guys. So let's go, kita bakal lepasin dia dari sini, dan ya semuanya sudah terbebas guys. Dan jangan lupa kalian harus menyelamatkan diri kalian juga guys, bukan cuman villagernya. Jadi mungkin kalian boleh bersabar untuk memecahkan ini ya guys ya. Jadi kalian harus pecahin ini, dan ya waktunya itu agak lama banget ya guys ya, tapi bakal kita coba pecahin aja. Oke, guys, nah jadi kalian tinggal tarik lever ini aja dan bam. Oke, di sini udah agak ramai banget guys dan sedikit nge-lag. Ya, nge-lag banget guys. Oke, nah ini dia guys ya. Villager-villagernya semua sudah bebas guys. Masuk surga, mantap. Oke. Jadi oke, Pak, tolong permisi dulu. Permisi sebentar. Jangan di sini. Oke, nah seperti ini guys, dan jadi kita bakal lihat ya. Nah ini tombol kalian bakal balik ke lobby, tapi sebelum kalian balik ke lobby, kalian boleh ikuti dulu sign ini yang menuju ke sana ya guys ya. Dan kalian bakal lihat di sini yang namanya uji kemampuan HP guys, pesta lag. Oke guys, jadi aku gak bakal tekan pesta lag itu ya guys ya, takutnya ini recordnya bakal crash atau gimana. Dan ya kita balik aja ya guys ya. Oh my god, tadi itu serius guys. Oke guys, jadi kita udah balik ke lobby yang pertama seperti ini, dan ya segini aja deh. gak usah panjang-panjang banget ya guys videonya, nanti kalian boleh lihat sendiri betapa sulitnya. Ya aku gak usah tunjukin aja sih gimana cara dari tadi main aku, ya kalian-kalian aja nanti yang mainin untuk mapnya. Dan buat mapnya ini memang agak lama sih aku buat, sumpah guys, agak lama banget, kayaknya sekitar 1 bulan lebih karena banyak banget komen-komen yang perlu kemasukan guys. Nah jadi ya gimana gitu ya. Boleh lah ya kalian download mapnya, jadi link mapnya itu udah ada di deskripsi, kalian boleh download sekarang. Dan juga link IG ku, link Night Creeper, ya IG Night Creeper kalian boleh lihat langsung di deskripsi. Di situ selalu aku letak ya guys ya, jadi kalian tinggal langsung buka dan mungkin kalian bisa follow. Cuma ya memang aku agak gimana ya, jarang aktif juga sih di IG,
Dan kalian juga boleh lihat di situ, di deskripsi ada juga link fans page di Facebook. Nah, jadi kalian boleh lihat ya guys ya. Jangan lupa kalian follow juga fans page Night Creeper, dan juga kalian like juga fans page Night Creeper, dan jangan lupa untuk share video ini guys ya, dan share link mapnya ke teman-teman kalian yang belum mencoba juga, supaya map ini juga guys bisa berkembang dan bisa dimainkan banyak orang ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk like untuk bisa mendukung perkembangan channel Night Creeper guys ya. Oke guys, jadi next video mungkin kalian yang nentuin di kolom komentar. Tapi nanti aku bakal buat vote ya di kolom komentar. Aku nanti bakal ngepin komenku di situ. Mungkin kalian bisa ngepick atau pilih yang mana satu tutorialnya atau apa yang akan kita lakukan di next video ya guys ya. Oke guys, jadi segini aja dari Night Creeper, dan aku udah lama banget ya guys ya gak record lagi sebelum bagi-bagi map. Oke guys, jadi segini aja dari Night Creeper guys. Ya, salam penutup dari Night Creeper, and see you in the next video. Bye bye.